Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Bibi Sadayana, ayo orang balik lempang. Kaman, kaman. Alhamdulillahirabbil alamin ama badu. Kali ini Mang Sejo mau mengunjungi atau ziarah di makam buyutnya Abah, yaitu Syekh Kiai Haji Siroj yang makamnya ada di Kampung Kadukacang, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Arahin ke depan ayo tuh. Abahnya lagi sama sana, di sana sama jamaahnya. Ada kiprahu juga, guys. Kiprahu. Nah, jadi eksklusif hari ini kita akan ziarah bareng sama Abah dan Kiprahu dan Gus Ajis dan ya. Jangan lupa bareng Suem juga. Ini santri kampung ya. Jadi memang ulinana memang ziarah bae ya menjelma ya. Iya, ziarah bae. Kita nanti mau mengganti batu nisannya katanya. Siap. Oh. Pokoknya gaskeun ya. Gaskeun. Nanti Suem sana liput tuh Abah lagi ngobrol ya. Okay. Siap. Hatur nuhun, jangan lupa subscribe, like dan komen. Lagi istirahat sejenak dulu ya. Oke. Kita biasa sebat dulu. Gitu bisa. Anjeun mah ka Pangeran Mandura Raja anu urang mah lain deui perlu pakir Sandara. Sandaru. Abdurrahman. Teh ibu jua nya teh. Bajana. Atuh babari teh mah ka udak sisi mah ka luhur. Ka udak. Asal beunang ka Ki Ahmad Khatibna be.
lamun nasional nyamuka Kiamat Hatib panggi kalau udah gampang atuh bari Kiamat Hatib bin Ki Haji Tubuh Suase bin Ki Haji Tohir tadi itu kan pengen Mandura Raja kasih malam akhir gerak atau apa surat malam akhir bin Sultan Malam Muhammad Nasiruddin tapi yang bagi biaranya bin Sultan Malam apa bari nama kita mangkan hari ayah apa ambil mah Yusuf Barong Barong kalau pinang ngicu nabu ya Ruyan jadi ya gue tadi ya Ki Haji Siraj hari ya tadinya Kak Joeria. Tadi nyala kata. Oyong oyong oyong. Ieu mari orang dieu. Bekot urang Banten. Bekot Bos Bakri tadi anak Bos Bakri. Tadi Mamang ieu. Mamang. Jadi lamun lamun jarakan itu ngomong Bakri diberi kopi bae. Heeh. Dininya buit dinya kabeh di kuburan. Iya. Kiai Haji Siroj di Indung Kolot. Indung Kolot. Putarna putarna Raksa Wijaya. Kiai Haji Wijaya. Wijaya Kadupinang. Pesanan saya sohib pulpen dia pulpen ini nggak banyak kan ya banyak kali itu ya kata nggak itu banyak kali jutaan mah pikir kali itu ya anu hajat di Cilanggi raya anjir deket kandang yang mancang atau bari tama nyusirin enteng tama asal pendakin sampai ke Kiamat Hatib nabe bari hari abah mai tadi saya magrobi kumai tak bapak kalau tenang aja mana saya magrobi kumalirang oh santai amin santai mas kami mang abdi maka saya entol jarimbang oh tak ibu jarimbang saya jarimbang saya entol jarimbang eta lur abdi ti bapak ti buyut awewe saya palak ta saya palak ke saram samit sarang abdi saya palak eta ti garis awe nama kaki entol jarimbang samit sarang jadi abdi kayak berita ti Apip Apip, Apip Beta, salakina si Yuli, Yuliani, kurang Sabi, Ibu Ani di Polres Panenglang. Oh. Nah, jadi ayah berita apa aja cina kadinya cina gitu. Kerjain masjid, kerjain masjid di situ. Nah, kerja mau masjid gitu. Oh. Bapak kau tadinya pun Syekh Karis. Buyut Abi tak Syekh Raden Muhammad Karis, gaduh istri. Nyajar Ratu Rafi'a, nyajar Ratu Rafi'a eta misanan sareng si Palak. Kami sami keturunan Sentol Jarimbang. Kamutin ini Kadupinang. Kamutin ini kadie Kadupinang. Jadi dia tuh buyut yo. Namun ti Bapak Kolot di Indung ka Banten. Itu bagus. Kadinya ka Sultan Malam Fakhir, Mamun Abu Qadir kena di sana. Pengiran Sinanggara. Kayak gue tulis ya, ada yang hadiah supaya nyambung gitu ke Kadir dulu. Kita sama wargi di Polres mah. Yeah. Bisa. Bisa, Bi. Bisa, Bi. Tin. Wargi kita mah. Kayak orang niatkan ke tenang, gak ada yang nasar. Apal mah. Jangan orang baik di bawah, di demokrati. Kita mah, insya Allah kita mah. Demokrat. Kira mau ketemu lah. Gampang nyusulnya. Gampang asal pendak ke pangeran mana be. Waktu bubar ke ditu mah aya. Buku eta nomor oh ku aduh eta. Leungit. Bisa dia yang nomor-nomor lah. Bere-bere-bere. Nyambung make. Gati ru kudu ka engkek mah. Ya. Tadi pendak ke mah ge tapi di tulis eta dia nu tinggal kacang ya. Tuh di ditu. Silih air ya ta. Eta bae aya aya HP abdi tadi aya. Jadi ge ditu bae ya. Sama ke keluar barakeulan keur nyangan duit yang kawin cenah sari di pasar. Insyaallah. Kokong di jorokan banget yang mana lagi yang jorokan banyak kokong yang kawin yang kawin. Bisi orang ini. Dikir-dikir jojong la ilaha illallah. Jadi lah kawin kawin kawin. Jadi bendaharawan kitab seluruh eta. Eta cenah. Cenah Nawawi tanah. Pamajikan Ki Haji Ahmad Hatib mah anak Syekh Nawawi cenah. Iya, Syekh Nawawi, Syekh Asnawi, saringin. Iya, iya. Syekh anak Syekh Asnawi. Iya. Minan tuh kaki Agung saringin eta. Nyambung berarti. Sering mampir. Minan tuh. Ki Ahmad Hatib eta minan tuh Ki Agung saringin. Anak dicaringin seratus itu bagus tidinya. Apa? Di antara nanti dia. Oh, kayak kuabi diserat eta. Ya, muncik itu mana? Asak itulah orangnya nah hadian gitu. Yang ada nyamuk mah. Air tiap bu Yeru ini bukan itu. Ayo pasti. Iya, nyanak pulpen, nambut pulpen, ayo nak. Atau ayana mah ayat ayo tinggal ngoper balik. Kamu kan ditungke lah. Kayak tadi mah sarang ayu. Kan itu. Kayak sarang ayu bengke. Kan ditungke.
jadi pemajikan urang di itu. Urang mana? Urang Anyer. Oh, Anyer. Jaha, Jaha. Oh, Jaha. Cakat dirinya mah. Sabar aja. Kok sabar di sini? Ya, hiji. Oh, hiji. Ayo di sini sama apa? Udah mau keras aja, baru pinang. Iya, besan Abu Jali baru. Bapak debu. Ini kok ini masih ada? Iya, paneka. Masih kan, ya? Gila, di Arab. Iya, ke Ahmad Jaya, terus Abu Jali baru. Sudah, sukan lain dulu. Itu mau waktu teman pas dulu. Sukan lain dulu. Udah nyawa tiba lagi. Manisir gue ada karinya yang mampir. Apa kenapa rahu, kenapa rahu? Rahu. Atau teteh kuari kawinnya kadu dia itu apa yang misan sana iya atau kadu di incuna Mahmud atau teteh yang incuna Haji Sirat Ustaz Didi Bumi terbuka sama Mbu kali nyawa nambah lagi di bawah kalau kemarin mah bener kalau beri kacang lembur orang bang kok ini kolong jabatan itu dari kolong itu curugnya apa deket siapa tukang daging itu daging bola kacep mencubana mau nyusul mana menyusul barang awas mencana oh Didi ya hancur tim dudur kene berarti nyainya dudur orang kene dudur gitu atau ini makan apa rahu mah nyambung baik dulu di mana? Nanti bapak nak aku sedih Aisyah. Ini aku Riani. Bilang cuk. Eh gerak barang ketika ketika ama. Ya nyambung. Ini taruh sana nyambung. Pendaya yang memakai TV di dia. Saya dengan kakak bilang pengen sa. Ini jajah. TV. Bari tamah asal asal benangkeun ka kana kiamat hatibna ari nya darah kiamat hatib enteng geubeunang ari teu mangga. Aya di bumi ye. Sisilah banten aya di bumi aya. Oh, yukur jawa dekat Haji Sukana apa di mana? Amin mah gaduh sisilah nasab putra saya Sultan Banten. Aja orang ngeliat di gigi apa cari kontakan ya. Kiamat hatib mah omboy. Turunan Raja Banten terakhir sane. Raja kan genep. Sultan Malamah Pakhir Raja Banten terakhir eta aya muka 18 Sultan Safiuddin eta nu terakhir eta eta sebab kasohor eta we barenya aya dina duit eta kiamat hotib eta nya gelaba Safiuddin ta Aliuddin dulur Sultan Safiuddin Sultan Safiuddin eta anak sa Sultan Ali Sultan Aliuddin sa Aliuddin sanes Sultan Maulana Aliuddin di tu makomna dia di Banten Sultan Aliuddin Kandis. Oh, ayah si Aliuddin, ayah Sultan Maulana Aliuddin. Di Banten tama. Sabrang lor. Aneh sabrang lor mah di situ pangeran sepuh. Jaga laut. Tanya orang kaya ke penyaten. Putra ilmu atas Sultan Safiuddin. Arek di ieu kumaha arek di kieu wae na pangetaan kan bisi kumaha onon. Naon? Dua tukang lah. Mual segera apa? Bismillah. Mual is dari sejarah tadi. Sejarah apa? Sejarah mana? Mual. Segera apa? Sejarah tadi. Merem baik. Bismillah baik. Hari ini kita isi mandinya. Merem baik. Bila aku hidup. Aku di Banten baik ya. Di Banten Sanuwani. Di Sultan Mal Yusuf. Sanuwani Anwar Kayu Jatina. Kami tuar kita cecep. Tuar jegur baik dibawa ke Bangkok. Andi Sultan Yusuf kan seueur Kayu Jati. Abdi ngomong kana dulu. Dewe teh cecep teh menta Kayu Jati. Siun marah. Mohon cen. Napa ka pondok? Tuar ka cecep. Atuh nyoran si di terima ku Sultan Yusuf. Anu nya soma paeh. Sesona ancur. Peuting-peuting diteangkeun jam 7. Aduh, yang soal itu lah Kayu Jati di makam Sultan Yusuf. Berangnya yang sopet tinggi tiangkan kayu gede kelila maut atau sensor nanci kita barang abdi minta karena dulu dikasih nyata dan coba ini minta Kayu Jati cuman cina kayak yang dipondok gitu tuh yang kusen mun cina enggak bumi bayang minta ukur ukur naon bijak kita ukur aja iya aja terus keluar gitu kan keluar dia tuh kumaha lama-lama ya kuburan ya kayu waktu atas tukang nyensor di sini bukan tiba kuburan pun ke tengah-tengah jel gurur jika cecep tuar lah cina yang mencintah kia iya cina yang cuntah kene tuar jel gur jel gur dia sampai kaya nanti yang tenang kirim tukang pondok Kayu Jati setengah angin ya itu
hampir aku kayak jurnal nyangkeng di keluar parah lah lain yang kan ngantuan paling ini dia gerinju aing paling bisa gitu doang pan sayang mah ini ayah pan sama mobil kayu jatuh ini pondok gitu ayo ngekel di kerutan jadi gentik jadi kusen jadi mah kayu nah, kita tadi ya. Padangan isan ini kuburan saat ini. Kita bikin usai asnawi caringin, usai usai mencarita, Abu Yaryani, ulama-ulama di Nes, maka terpilih ketuanya, ketua neta Ki Haji Mas Abdurrahman, pendiri MA. MA. Menes. Tahun 1828, anjena ketuanya di Banten cabang NU. Nah, Dewan Mustasar, nah, orang dia, orang Cimanuk asli. Eta buyut abi. Dewan Mustasar, lain kiai kawe. Coba lah, musuh kiai itu bener, lain zaman ayun. Bener kiai itu bener, dia mau ngajar kita bener. Eta incun, eta Asehruyan, eta kakak ipar. Kiai Haji Siraj, gaduh tete, ini Siti Fatimah. Ini Siti Fatimah nikah yang Abu Yaryani, jadi kan Abu Yaryani ya, kakak ipar landes, ini Siti Fatimah, anak Ki Haji Bujaya, Syekh Ruyani, anak Syekh Sohib, Syekh Sohib yang Ki Bujaya, misanan, kata ya misanan, ini Siti Fatimah yang Abu Yaryani ini kata misanan kene, jeng tajeng buyutnya si Ai itu, anak si Ai eta itu Syekh Raksa Bujaya sarua jeung urang. Eta sarua sadara jeung adi. Karena teh Siti Fatimah anak anak Ki Raksa Bujaya. Jadi Ki Haji Siraj ieu anak Ki Haji Raksa Bujaya. Ka Seruyani kakak ipar Ki beneran eta. Dimenes nyeun pondok dijemput nyeun pondok. Beki kawi. Iya, baheula malain ka kawe teh kawe. Ka kawe atuh Ki beneran jaman baheula anu ngajadi ke Dewan Mustasarna wali-wali, contohnya si Asnawi, anu ayah dirinya musawarana, si Ruyani, si Husen, nggak mungkin sembarangan, kiai beneran, mempiai. Nggak mungkin ditunjuk jadi ketua ya, Tato. Asnawi, gelar aja, kayak aku. Artinya, malah jadi kiai-kiai, Kiai Haji Siraj Cimanuk, ayah dina sejarahan aja. Jadi dia ayahnya. Oke, kayak Lileman ya, orang enu, kadarar ya. Atau kan nggak mau sahur aja ya, mungkin dia buat 5 gram. Kata, ada kopi kita ngambil tempat pengawasan kiai kiai. Eta nu ieu na. Ada utawa motor itu. Mohon. Tapi agung dia agung. Mohon. Tak jadi nongkap main nama kan terus juga saya urupan. Nya. Murid saya Soib Eta di Antawisna, saya Asna Caringin, saya Astari Capung, Bapak Nak Ki Ahmad Khatib, ya itu bagus wase. Eta murid sesoi baru pinang muarana mah di dieu. Kadu pinang muarana mah lah belajar ilmu namanya. Ih, kadu tokoh-tokoh ulama di Banten rata-rata kadu pinang aja na. Kan sentralna sentralna ilmu agama Islam eta di Banten eta aya dua. Hiji di kadu pinang aya sesoi kaduana di Tanara aya Syekh Nawawi. Kan antara sesuai jeung Senawi sahabat akrab. Itu satu tahun ya, maksudnya sama ya. Lain sama tahunna bae masantren sakobong, Syekh Nawawi jeung sesuai teh sakobong masantrena, sakobong. Beda nasab doang ya. Beda nasab mungkul. Sultan Sinyalaras. Atuh Syekh Nawawi jeung sesuai teh sakobong atuh kajawana ge masantren tak bebarengan lulusna ge bebarengan. Pusat ilmu Islam di Banten baheula eta aya dua di Tanaro Syekh Nawawi di Paneglang di Kadupinang Syekh Sohib saakrab saduana pusatna di dieu pusat wali-wali di daerah Paneglang melumpat ka dieu peninggalannya itu istilah kobongna lah gitu di mana eta aduh dia Kadupinang ya Kadupinang macet itu ya ayah eta mantap ke tamu urang ka Kadupinang urut makom urut pesantren sesoi tiis tempat tadi nya ge tiis sejuk tiis bae pesantren gede ya di sesoi be sastari cakung hawari kuliah ada hawari aduh nitabna kana sesoi ari ngambil tarekatna ka sehatna wicaringin nitabna kana sesoi
termasuk narekata ge nyandakna mah ka Sesohib, si Asnawi ge. Di biat pertama ku Sesohib. Nah, terus Sesohib bapak diteruskeun ku Syekh Ruyani ka Mursidan. Si Asnawi nyandak deui ka Syekh Ruyani. Ngan giliran rek arek diwusuhkeun ka Allah, rek usul ye ka Allah Taala. Teu bisa usul ku Syekh Ruyani. Teu bisa usul si goreng derajat kawalian sarua meureunna. Ayeuna ku Syekh Ruyani. Terus tindakan ke Syekh Abdul Karim Tanaro. Diteruskeun lah ka Syekh Abdul Karim Tanaro ngambil ka Mursidan ngumpul. Dibalik deui ku Syekh Abdul Karim. Pas diwusulkeun ka Allah usul, karek di izinan jadi mursid kitu. Di Syekh Nur Caring ngadi dengan guru kitab, nya guru tarekat, ngan dina ka Mursidan mah diberi izinna ku Syekh Abdul Karim Sena Asnawi eta. Tetep ka kadupina eta nya guru kitab nya guru tarekat. Kitu. Pusatna mah. Ngan Syekh Ruyani teu tiasa ngijinan jadi mursid ka Syekh Caring karena pas dibeat diwusulkeun teu usul. Sarua ieu mun darajat kawalian sarua. Anu mereka jadi musid mah kulu tinggi derajat gitu. Aku sur saya suami beta wali-wali yang jadi murid di daerah dimulai daerah Serang tadi yang rata-rata ke Sesohi terus ke Malingping ke mana ke Labuan ketemu di Sesohi rata-rata wali rata-rata nah, di daerah mana Ciruasnya kaditu eta eta ke Sesohi Nawawi, gugurun, karena terdekat di wilayah kan, gitu. Di Kadupinang ke sentral ilmu Islam mendigali mai, digali. Untuk cari pendawa, cari sihun. Oh, cepengnya tuh. Wah, di jarahan tadi, atau tidak ada di jarahan pipir aku kurang yang ngerti. Baru cuma kayak ada bongkar, aduh jarahan dua enam. Aku mau doa lah nanti. Kayak etika, anu mos gitu, pun makai etika. Saya bawa gitu manusia, kalau tam kiai, lain kiai bagi kuburan mati sambil biar etika. Aku harus uluk salam, uluk macam macam lain lain wah dahulah syarika etika, etika tam Abdul Minas. Islam ayah Abdul Minas, anu kehirup ayah Abdul Minas, anu maut. Anu Wahabi itu percaya lun, dan kitu masalahna eta hablum minanas kana hirup kana maot. Anu bae kudu aya etika. Alah teh etika mah kana maot, berarti Islam eta teu luas. Lamun umat amun agama Islam mah ngatur hablum minanas kana hirup unggul, berarti umat agama Islam eta teu luas teu sampurna. Maka disebut sampurna agama Islam eta karena ngatur oge etika kana hirup jeung kana maot bah. Jangankan ketika karena manusia agama Islam karena tatangkalan begeh karena jukut begeh buka etika itulah sempurna agama Islam dan melulu haram haram halal haram wungkul itu masyarakat ngaran dan ayat tasawuf bagian etika karena tatangkalan karena binatang itu bagian tasawuf. Kampangan, gila sembarangan. Atau jatuh mungkin orang mereka jero, rek ajero WC bagi pan orang ayat etika doa. Atau ni cuma rek minum bagi ayat etika. Jadi Wahabi mata percaya kadinya kabeh yang pakai akal akalan akal bodoh rata-rata. Akal naf, hal yang sarwa akal mendil akal senawawi atau mau kau udah. Senawawi akal naf bersih karena daya nafsu dunia. Jauh kelasnya. Atau jauh. Sangat jauh. Ulah waka orang ngomong orang boga akal asap pangtinterna boga akal lajun segala agam kumah akal orang. Lamun orang masih kena boga nafsu. Lamun orang masih kena ayah nafsu dunia. Hubud dunia kena. Cerik kena lamun terboga duit. Sedih lamun terboga duit. Lamun duit lengit ngalamun. Eta ulah waka coba-coba ngerasa akalnya bener. Ulah waka. Karena kena pas digunakan eta. Eta digunakan kacampuran ku nafsu mentak ngal pendak eta kebenaran agama nu hakiki amal pendak agama mal beukeun kanu akal aya nafsuan sababna sarwana jeung imah anu aya anjingan malaikat mal asup ka jero imah anu aya anjingan kumaha analogina imsalna cahaya Allah subhanahu wa taala melalui agamana cahaya agama intisarina moal asup
karena dada umat Islam nuhat enak ayah anginan ayah najisan mana tadi kubut dunia najis bagi bagi malaikat mah cek kurang hente cek malaikat mah najis jenang yo guys masuk makanya akal tuh bisa ngudag kebenaran agama Islam anu nyumpul itu yang kajara-jara di musak musik kupar kapir kupar eta ngaji na teu anggeus mentake di ayeuna mah rek jaman ayeuna mah rata-rata teu kabeh loba kiai anu kawe kiai kawe teu anggeus ngaji na bapa yang kawe sabaraha bapa mani kawe 2 mah rada mani kawe 5 nya wajanya atuh jeung ayeuna mah rata-rata termasuk abdi khusus sama abdi kakarak boga hadis tilu bae ge asap pang kiai lepak dada. Sekarang dilubung kulit teh hadis bari jeung teu nyaho kana sanadna kana mutualaana teu nyaho kana rawina teu nyaho. Kakara ke kana konsepna kontekstualna wungkul. Oh, sapang kiai bang ustad lagi mun forum harim mah kana jeung popar kapil. Kamu mun bisa nyun kitabnya kana bisa maca ge nepak dada. Sekarang kita gangsek nawawi meureun. Ngadumut ka gedoki bae. Ieu mah kana bisa maca panggagahna berarti teu sehat. Serian tuh. Mahamat. Iya. Iya, karena gerek lebaran Pak eta. Eta mah. Tadi kan barenya si hadis ini talaran gitu. Karena kana mustalah hadis. Hadis. Heeh. Jadi Kang Jeng Wasul waktu mencit tebek ieu. Aisyah hari kan dapat konfrenk kana kana batu. Itu hari kan tampena. Dicek Kang Jeng Wasul. Kang Jeng Wasul maca doa. Bismillah. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nah, ku seta di jeung sumber hukum. Boleh satu keluarga satu ekor kambing. Abis Sri Mahadiah kuliah di Kairo aing meusina. Isin urang itu geus jadi kayak kondang mana ih. Gitu. Masyaallah. Gila, eta menang nyeting bareng nya anu nanya teh jamaah itu. Bareng Pak Kiai jadi gini-gini. Jawab ku mana? Boleh. Eta mah cina nuntut memperbolehkan tempat kontroversi tenan. Kontroversi salah pahamnya.